Assalamualaikum, dulur Soundman Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, geh, dan tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur. Hari ini aktivitas ini saya khususnya hari ini saya mau ini ada tugas packing ini dulur 4 power ini 1, 2, 3, 4. Ini kebetulan krunya kan dua orang lagi tidak bisa masuk ya dulur, ada acara ya tidak bisa masuk ini ya. Otomatis saya yang harus eksekusi sendiri. Ya sebenarnya pekerjaannya seperti ini ya sangat biasa ya dilakukan sendiri. Cuma kalau ada kru kan kita berdayakan krunya. Ya biasanya kan Mas Agil saya berdayakan untuk bantu packing. Jadi kalau sudah di handle kru kan saya bisa melakukan aktivitas yang lain, melakukan pekerjaan yang lain yang lebih banyak tentunya dulur ya. Nah ini karena krunya tidak ada ya mau gak mau ini saya eksekusi sendiri. Saya mau packing 4 power ini, nanti tujuannya macam-macam dulur. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Medan, ada yang ke Madura, ada yang ke mana ini satunya. Maduranya ini 2, tapi yang satu ini beliaunya minta packingnya yang kayu ini. Ini nanti agak belakangan ya, Om Haji, Om pelaut ini dari Madura dulur. Beliaunya adalah pelaut. Ini pesan power yang buat sub 18x4. Ini power yang 30 ampere 10 elko. Ini yang blok AXL ini loh dulur. Yang ini juga ke Madura dulur, ke Kamal. Ini Om Haji Juragan, Cak Haji Juragan ini 40 ampere full breed dulur ya. Ini buat wes pokoknya buat super balapnya. Ini 40 ampere full breed. Ini nanti insya Allah hari ini kita kirim ya Cak Haji Juragan ke Kamal Madura. Nanti semoga masih nuntut posnya ya. Untuk hari ini kita kirim ke Kalimantan dan Medan. Oke dulur, ikut terus aktivitas saya ya dulur ya. Aktivitas saya hari ini packing-packing dan nanti lanjutkan kita kirim ke ekspedisi. Ya mungkin nanti yang satu ke pos, yang satu bisa ke Indah Kargo. Ikuti terus ya dulur videonya. Saya tak manol dulu alias muli. Nah ini yang buat packing ya, kita pakai rafia juga, terus pakai kardus juga ya dulur. Ini kita tutup dulu. Ini dulur, kita tutup dulu ya gasingnya, bomnya kita tutup dulu. Yang satunya dulur juga sedang mengerjakan pekerjaannya. Ini kru paling seniornya dulur. Dulur kita pasang dulu nggih tutupnya. Ayo action. Babang, ayo. Babang. Ngono ae, Babang. Nanti kita lanjut packing ini dibantu sama kru senior. Senior secara jenggotnya, secara umurnya beliau lebih senior dulur. Tapi untuk secara join durasi join sama kita baru ya Om ya. Ini baru gabung sama kita dulur. Sudah selesai, kita tunggu yang satunya lanjut kita packing. Kita ambilkan dulu bonusnya. Oops.
Tolong ini boxnya yang tandel, kita ambilkan kardusnya. Ini sih kardusnya sih itu lor, kardusnya tandel super berat ini dulur. Pulang ampere ya. Ayo kuno, 40 ampere dulur. Ayo kowe. Apa mau kapan? Res sekali dulur. Nih dulur, kita kasih kaos. Oke. Sampai Pak, sampai Pak. Biar nanti enggak kena jilat. Tolong sepedonya yang mater. Itu ada dong anunya apa? Dispensernya. Tolong dicari Pak Haji. Ini nunggu men. Aku tuh lagi. Iya dong. Ya dulur, proses terus berlangsung dulur. Packingnya ini nanti yang tujuan Madura dulur. Cak Haji Juragan, Om Juragan dari Madura. Ini nanti packing lagi yang satu tujuannya nanti Medan dulur. Yang satu packing yang pakai kayu nanti juga Madura. Ah itu Pak Udi. Dada, yang satunya yang pakai kayu nanti. Thank you.
Dulur, ini kita mau kirim paket. Nah, ini paketnya kita kirim malam karena tadi sore tutupnya lebih awal Indah Kargo. Jadi Indah Kargo itu untuk Kediri ya, untuk cabang Kediri itu tutup jam 4:30 sore, terus buka lagi sebentar ya, cuma sebentar, biasanya jam 7 sampai jam 9. Nah, ini saya mau ngejar waktu juga, saya mau OTW ke Indah Kargo supaya bisa ikut kiriman malam ini atau hari ini. Jadi walaupun saya kirimnya pagi, siang, sore, nah itu berangkatnya itu tetaplah malam hari ini, setelahnya nanti malam ya. Jadi kalaupun saya kirim sekarang, ya ikutnya hari ini. Begitu ya dulur, ekspedisi apapun kira-kira kan seperti itu semuanya. Jadi berangkatnya itu, armadanya itu pasti malam hari. Oke dulur, ini saya mau berangkat kirim paket itu cuma satu koli power ya, satu koli power dan ada satu koli kit final. Nah, ini saya mau berangkatkan via Indah Kargo. Nah, ini karena Kediri ini sedang musim dingin ya dulur. Ini yang di Korea, yang di luar negeri pada musim panas, di sini malah musim dingin dulur ya. Ini saya sudah pakai kaos kaki ini dulur. Nah, ini sudah pakai kaos kaki, ini saya mau pakai jaket. Jaketnya berapa mas? 2-3, mungkin bisa saya tambahkan lagi. Lebih baik menghindari ya dulu daripada kita flu atau gimana-gimana. Apalagi kan udara seperti ini kan sangat kurang bagus sekali buat kesehatan. Pokoknya sangat dingin sekali ya dulu. Apalagi kalau dini hari menjelang pagi itu, wah bus, anginnya sangat kencang sekali ya. Nah, sebenarnya sangat berisiko sekali ya dulu. Mungkin dulu enggak merasakan dingin, tapi jangan salah ya, mungkin kita enggak merasakan dingin karena kita cuek. Cepat atau lambat juga bisa membuat tubuh kita kurang nyaman ya dulur, bisa-bisa malah membuat kita sakit dan sebagainya. Makanya harus kita ya prepare lah untuk diri kita sendiri, walaupun kita kebal, aku loh tahan dingin, jangan seperti itu ya. Saya sudah sering dulu, soalnya sepedaan itu di Surabaya itu kayaknya seminggu sekali itu sudah biasa ya. Tapi saya tetap pakai jaket, bahkan saya pakai tas di depan saya untuk menghalau angin yang ke dada saya. Alhamdulillah aman-aman saja dulur ya. Dulur, ini saya mau pakai amunisinya dulu, saya mau pakai jaketnya dulu dulur ya. Ini yang ring 1 dulu dulur, ring 1 lapisan pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya belajar hidup di luar negeri ya dulur, jadi pakai jaket tebel-tebel. Yang kedua ini saya coba dulu, nanti cuma rangkap 2 jaket, nanti kalau jalan kok kayaknya agak dingin ya mungkin saya tambah lagi ya dulur. Yang kedua dulur, biasanya saya yang di luar, yang paling luar itu biasanya yang model-model parasit seperti ini saya taruh di luar. Nah ini juga perlu ini dulur. Belum bisa beli yang rompinya, rompi anti pelurunya ya dulur, ini saya pakai kardus saja dulur seperti ini. Oh, ini biasanya yang ke setelah jaket pertama ini biasanya saya pasang seperti ini dulur. Sangat efektif sekali ya dulur, misalnya belum punya rompi anti pelurunya ya, rompi anti ya, rompi buat naik motor ya, kita pakai ini aja kardus. Ini dulur, tambah satu lagi nih amunisinya, ini baru loh ya, belum ditekuk ya, kita pakai masker. Oke, ini dulur, ini stok buat saya produksi box kemarin dulu, masih ada satu box, satu kotak ya. Bismillah. Oke, siap berangkat dulu, kita naikkan powernya dulu. Wah, lumayan berat ini, mungkin sekitar 35 kg. Dulur, sebelum berangkat ini tambah satu amunisi lagi dulur. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini safety riding ya, Dulur. Ala-ala biker yang touring ya. Guys, kayak orang yang di luar negeri ya, Dulur. Mungkin di Korea atau mungkin di Amerika atau di Kutub Utara ya. Pokoknya biar hangat, biar enggak kenapa-kenapa. Pokoknya menjaga kesehatan, Dulur. Ini helmnya cek dipakai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Oke, Dulur. Oke, Dulur. Siapaan kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa dulu, Dulur, ya. Supaya diberikan lancaran dan keselamatan. Oke, Dulur, ikuti terus video saya ya. Kirim barang paket Malang via Indah Kargo. Matur suwun. Dulur, kelupaan ini tadi maskernya. Dan saya tadi balik ya, berapa paling 200 meter ya, saya balik lagi ambil ini karena dingin sekali. Perasa, oh iya, saya enggak bawa masker, lupa tadi tak taruh, terus saya mau berangkat tadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berangkat, Dulur. Powernya ke Madura, Dulur. Kamal Bangkalan Madura. Makasih Om Cak Haji Jelajan, makasih nggih Cak. Sudah saya kirim via Indah Kargo nggih. Nah, ini malam hari ini nanti kan langsung berangkat nggih Cak. Semoga lusa atau ya mungkin estimasi 3 hari ya Cak Haji. Insyaallah sudah sampai di Bangkalan Madura.
Makasih ya Mas. Sama Kami. Baik. Tas atas gitu. Tas atas. Aku boleh nanti apa dok dok? Bukan gila ya. Alhamdulillah rabbil alamin, dulur sudah pulang sampai rumah dengan selamat. Tujuannya tadi kirim paket, alhamdulillah sudah clear ya, alhamdulillah sudah dikirim ke Kamal Madura. Makasih nggih Cak Haji nggih orderannya. Semoga sound systemnya lancar, sukses, barokah, manfaat. Amin. Juga tadi kirim kit final ke Surabaya. Makasih nggih Bung Juragan. Alhamdulillah dulur, tadi kan berangkat saya pakai pelindung darurat tadi yang dari kardus nih. Tadi mampir ke toko beli. Nah, dulu saya pernah punya tapi enggak tahu kemana ya, hilang karena lama enggak dipakai ya. Nah, sekarang kan musimnya kan dingin sekali. Musim dingin ya, makanya kita perlu ekstra lah untuk kita berkendara motor tuh sebisa mungkin kita lengkapi ya safety riding kita, bukan hanya soal helm tapi ya untuk kesehatan kita juga ya. Helm kan untuk keselamatan tapi kalau seperti ini kan untuk kesehatan. Oke dulur nggih, terima kasih nggih yang sudah menonton video ini. Terima kasih semuanya yang sudah mensupport channel Budi Santoso Kediri. Terima kasih yang sudah order aksesoris, order kit final, yang sudah order apapun ya dulur ya, terkhusus yang sudah order power. Terima kasih nggih Om, semoga sukses, semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semoga horek sound systemnya. Amin. Dan buat dulur-dulur yang masih tarap belajar, tetap semangat nggih, terus berjuang wujudkan cita-citanya. Buat dulur-dulur yang sudah punya rental, semoga jobnya lancar, sukses selalu, makin berkembang ya, amin. Terima kasih ya dulur-dulur yang sudah setia menonton Budi Santoso Kediri channel. Terima kasih ya supportnya. Jangan lupa selalu bagikan jempol manisnya ya, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih, semoga semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan diberikan kesuksesan. Terima kasih ya, tetap semangat. Salam audio, salam deso, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak sing maitu, matur suwun.